Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereviewkan lengkap dari Cafe 1001 Bunga yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Krian menuju arah Gresik dan sudah ada di perempatan Legundi. Jadi review perjalanan kita kali ini start dari perempatan Legundi ini ya. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go. Sembari menyaksikan review lengkap dari Cafe 1001 Bunga yang terletak di Gresik, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman, insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata kuliner sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Di sebelah kiri ada rumah sakit petrokimia dan di sebelahnya ada SPBU atau pom bensin. Kita melewatinya dan masih lanjut lurus. Buat teman-teman yang dari arah pertigaan Bopo Menganti, sudah saya rekamkan video rute jalan menuju Cafe 1001 Bunga Gresik, start dari perempatan Desa Mringkang. Yang kalau kita ke timur itu ke arah Wiyung. Untuk reviewnya, teman-teman bisa tonton dan link saya siapkan di deskripsi video ini. Di depan ini ada petunjuk arah di sebelah kiri atas, jadi di depan adalah pintu tol. Jadi buat teman-teman yang dari arah Surabaya melewati jalan tol, bertemunya di titik ini ya. Selain saya mereviewkan dari Kabupaten Gresik, saya juga mereviewkan dari Sidoarjo, Mojokerto termasuk Pacet Trawas, Pasuruan, Jombang, Batu, dan Malang. Jadi jangan ragu subscribe channel ini agar informasi mengenai daerah-daerah tersebut, terutama meliputi wisata tempat nongkrong hits kulinerannya, selalu update di HP teman-teman. Cafe 1001 Bunga Gresik ini review saya yang ketiga setelah saya mereview wisata Lontar Sewu dan juga Sticky Stick. Di Sticky Stick itu banyak sekali varian makanan dan harga juga terjangkau, tempatnya instagramable. Untuk reviewnya, teman-teman bisa tonton dan link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Lontar Sewu termasuk saya mengupdate ya. Jadi update terbaru dari Lontar Sewu sekarang itu banyak penambahan spot foto baru, tempatnya juga semakin bagus. Buat teman-teman yang ingin berkunjung, ingin tahu harga tiket masuknya, harga tiket wahananya, dan penampilan penambahan spot foto baru dari Lontar Sewu, teman-teman bisa tonton dan link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Di sebelah kiri ini adalah area pasar Karangandong dan setelahnya ada perempatan. Jadi di perempatan depan kita lanjut belok ke kiri untuk menuju Cafe 1001 Bunga Gresik, Jawa Timur. Nah ini dia perempatannya, kita lanjut belok ke kiri. Di sebelah kiri terlihat ada masjid. Dari sini berarti kita sudah mau sampai di tujuan kita, yaitu Cafe 1001 Bunga Gresik. Setelah kita melewati masjid, di sebelah kiri jalan ini banyak orang yang berjualan tanaman dan bunga. Dari sini kita nyalakan sen ke kiri. Jadi letak dari Cafe 1001 Bunga Gresik di sebelah kiri, lebih tepatnya di depan pusat kayu, kaktus, dan sekulen ini tadi. Nah di sebelah kiri atas itu ya tulisannya 1001 Bunga. Di awal kita memasuki pintu masuk, di sebelah kanan dan kiri ini ternyata banyak bunga dan tanaman. Jadi selain berkunjung ke kafe, teman-teman bisa membeli tanaman dan bunga yang ada di sini. Untuk lahan parkir mobil berada di sebelah kiri, sedangkan lahan parkir sepeda motor berada di tulisan I love 1001 bunga di depan itu ya. Jadi untuk biaya parkir sepeda motor
3.000 dan untuk biaya mobil parkir 5.000. Nah, di depan ada tulisan I love 1001 bunga. Di belakangnya adalah lahan parkir sepeda motor, lebih tepatnya di samping area permainan yang sudah tidak digunakan ini. Alamat persis dari kafe 1001 bunga Gresik ini terletak di Jalan Restan, Jalan Raya Pendem, Dusun Karangandong, Desa Karangandong, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Nah, di depan ini tadi ada tulisan I love cafe 1001 bunga. Jadi di saat malam hari nampak indah sekali dengan penambahan lampu. Jadi teman-teman bisa berfoto di sana. Setelahnya ini ada spot foto sepeda yang keranjangnya dikasih banyak bunga. Itu juga bisa kita jadikan spot foto. Nah, di awal kita masuk di sebelah kiri ada gazebo, di mana gazebo ini tempat duduknya lesehan dengan fasilitas colokan listrik. Sedangkan di sebelah kanan ini disediakan tempat duduk lesehan sangat luas sekali, di atasnya dihiasi warna-warni bunga sintetis dan lampu. Jadi terlihat sangat bagus dan instagramable. Sedangkan di depan ini adalah kasir. Jadi teman-teman bisa melihat buku daftar menu yang ada di sini, memesan dan langsung membayarnya di sini. Jadi sistemnya pesan langsung bayar. Inilah macam-macam daftar menu yang ada di Cafe 1001 Bunga Gresik. Sangat banyak sekali varian yang ditawarkan, mulai dari menu makanan berat, snack dan juga minuman. Untuk masalah harga, teman-teman tidak usah khawatir karena harga di sini sangat terjangkau. Bahkan di kantong pelajar pun masih aman. Kurang apa lagi coba, daftar harganya terjangkau, tempatnya instagramable. Ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu semua view yang ada di sini juga fasilitasnya. Untuk jam operasional, buka setiap hari mulai dari jam 10 siang sampai jam 9 malam. Untuk hari Sabtu dan Minggu bukanya lebih awal, yaitu jam 8 pagi. Sedangkan di hari Sabtu tutupnya lebih malam, yaitu jam 10 malam. Karena menunya sangat banyak sekali, otomatis walaupun kita sering berkunjung ke sini tidak akan bosan. Karena kita bisa bergantian untuk mencoba makanan yang ada di sini. Setelah ini, selain saya mereviewkan fasilitas dan view lain yang ada di sini, nanti saya juga akan mereviewkan tampilan dan rasa sajian dari Cafe 1001 Bunga Gresik ini. Jadi, sekali lagi saksikan video ini sampai habis agar semua informasi penting di Cafe 1001 Bunga Gresik tersampaikan kepada teman-teman secara keseluruhan. Saat saya berkunjung ke sini terlihat masih sepi karena memang saya berkunjung jam 5 sore. Ternyata habis maghrib banyak pengunjung yang berdatangan. Ya, memang tempat ini sangat indah di malam hari karena hiasan warna-warni lampu, apalagi dengan penambahan hiasan warna-warni bunga sintetis. Nah, seperti di depan ini tersedia tempat duduk lesehan dengan alas rumput sintetis. Di ujungnya ada tulisan I love cafe 1001 bunga dengan simbol love berkelap-kelip. Di kanan dan kiri juga ada aksesoris bunga sintetis. Jadi setiap sudutnya tempat ini bagus untuk berfoto karena memang tempatnya yang instagramable. Nah, di depan ini ada ayunan kursi berwarna putih, di atasnya dihiasi lampu. Jadi selain kita bisa duduk dan berayun, kita bisa jadikan spot foto. Di sebelah kanan ini ada fasilitas musola. Musolanya cukup lebar. Di dalam musola tersedia sajadah, mukena dan sarung. Karena musolanya cukup luas, jadi kita bisa berjamaah di sini. Mungkin kita berkunjung dalam kelompok yang besar, atau mungkin keluarga besar, atau mungkin reuni, ya kan? Jadi di depan musola juga ada sandal, di mana kita bisa gunakan untuk berwudu. Tempat wudunya di sebelah musola. Nah, di sebelah musola, lebih tepatnya di sebelah kiri, terdapat fasilitas toilet. Untuk toilet pria berada di sebelah kiri, sedangkan toilet wanita berada di sebelah kanan. Untuk gazebo, selain di awal kita masuk tadi ada satu, ternyata di depan musola ini juga ada tempat duduk gazebo. Ada dua buah di depan musola. Jadi total gazebo yang ada di sini ada tiga. Nah, di sebelah kanan kasir ada dapurnya. Jadi kitchen ini, dapur ini berada di sebelah kanan kasir. Karena tempat ini semacam pujasera yang dijadikan satu pesannya di kasir tadi, jadi memasaknya lebih cepat ya.
Jadi jangan khawatir menunggu pesanan teman-teman tidak terlalu lama di sini. Nah, di depan ini ada panggung live musik di mana kita bisa gunakan saat kita mengadakan acara seperti ulang tahun, reuni, dan untuk jadwal live musik di sini pada hari Minggu siang hari. Nah, terlihat di depan panggung live musik juga ada fasilitas cuci tangan. Oke, kita mereview tampilan dan rasa yang saya pesan. Karena saya barusan mereview di Sticky Stick, jadi perut terasa kenyang walaupun di sana tadi tanpa nasi. Jadi di sini saya memesan bakso. Bakso di sini pun juga saya tidak habis, padahal tahu goreng dan pentol yang ada di bakso yang saya pesan ini enak. Cuma memang kuahnya agak sedikit asin. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Cafe 1001 Bunga Gresik. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Kurang lebihnya, mohon maaf ya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman, insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.